apakah Satgas Marinir akan kembali ke tempat? Ya, jadi di sana kan sudah ada Pasmar ya, tinggal pola operasinya yang kita kembangkan sesuai dengan arahan dari Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan. Dari kita hanya menyiapkan personilnya dan alutsistanya, nanti penggunanya adalah dari Mabes TNI. Nah, ini kan ada pengembangan provinsi di sana ya. Nah, itu tentunya pasti ada yang berkembang juga dari TNI. Ada penambahan jumlah TNI karena di sana akan dibangun mungkin ada tunnel baru, berarti ada beberapa personil yang ditambah di sana di beberapa provinsi yang baru. Pak, terkait ini Pak, komandan marinir yang diusulkan jadi bintang tiga, prosesnya perkembangannya sejauh apa sih Pak? Nah, itu masih digodok terus, sudah sampai Mabes TNI ya, nanti dari Mabes TNI, dari Srenum akan rencanakan peningkatan atau validasi organisasi Korps Marinir yang dipimpin oleh Bintang 3. Dari Kemen dilempahkan ke Mabes TNI? Enggak, dari kita lempahkan ke Mabes TNI, kemudian ke Kemen, nanti kan disesuaikan dengan Kementerian Pan-RB juga. Ini istimewanya. Terakhir ini. Terakhir ya.